Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Menir Mobil Bekas. Hari ini gue kedatangan 2 unit mobil ya. Kebetulan nih bos gue baru ngangkat nih ya. Ini ada, oh iya tunggu dulu, kopi dingin. Mantap. Kopinya tuh mantap tuh. Ya, kagak-kagak, hari ini gue kedatangan 2 unit mobil, yaitu Ayla X Manual 2015, ya, warna putih. Ini belum diapa-apain nih, masih pas ngambilnya kayak gini kita belum apa-apain ya. Oke. Nah, kalau untuk ini adalah Daihatsu Xenia tipe R Deluxe 2019 yang 1500 nih guys. Nih gue juga baru tahu nih bahwa Daihatsu R Deluxe ngeluarin yang CC-nya 1500 nih, kayak Avanza dulu tuh tipe S dan Veloz. Nah, ini kenampakannya nih guys. Ya. Ini Daihatsu R Deluxe 2019 ya. Nah, ini satu lagi nih. Ada Xenia X Manual 2016. Kalau ini yang 1300 ya. Kalau ini yang 1500, ini yang 1300-nya ya. Ini nanti gua akan rinciin harganya untuk Xenia X Manual 2016. Nah, ini dibanderol netnya itu di 105 dah. Ya, turun harga nih. Kemarin 110, ini 105 deh net ya. Gak pakai ditawar. Oke. Ini 105 nih, Xenia X Manual 2016, sorry. Cukup murah. Nah, kalau ini Xenia R Deluxe 2019 yang 1500 cc, ini dibanderol dengan harga 155 juta nego. Nah, ini cukup murah nih, ya. Lu mobil dengan tahun muda 2019, lu udah dapet ini nih, mobil baru nih, yang 1500 ya, Xenia R Deluxe 2019 dibanderol dengan harga 155 juta nego. Nah, kalau untuk Ayla, ini Ayla nih, Ayla X Manual 2015 ya, ini gen pertama juga ya, ini dibanderol dengan harga 75 juta nego ya, jadi cukup murah. Nah, oke guys, gue akan biasa syuting dari eksterior sampai interior ketiga mobil ini ya, sampai kilometernya ya. Sampai di sini kita check and recheck interior dan eksteriornya. Check it out. I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began, just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gonna make a wrong turn and turn around. Gotta if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it, getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began, just start again. I won't see the light
Okay guys, tadi gue udah shoot interior dan eksteriornya ketiga mobil Xenia X manual 2016 1300 dan ini Xenia R Deluxe 2019 dengan CC 1500 dan Ayla X manual 2015 ya. Itu tadi interior dan eksteriornya sampai kilometernya. Oke, kanakan, itulah tadi saya review 3 mobil tadi ya. Untuk harganya sudah saya sounding. Mungkin jadi bahan referensi buat agan-agan yang mencari mobil second berkualitas. Dari sini saya tutup. Tunggu dulu, saya lupa. Kopi hideungeulan. Mantap. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.